بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله في مالم 27 رمضان 1440 هجريه مالم saya, Anda, kita bersama-sama niat untuk memulai mengkaji kembali kitab Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Insya Allah, episode demi episode, kita akan bersama-sama belajar. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, beri kemudahan, sehingga kita bisa belajar, mendapatkan manfaat, dan menghatamkan kitab ini mengamalkannya dan mengajarkannya ke seluruh penjuru dunia dengan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Apapun fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk menyebar, menyebarluaskan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Insya Allah, amin. Ikhwani rahimakumullah pada episode pertama ini, Jalsa Til'ula, ya, majelis yang awal ini, tayangan perdana ini, kita akan belajar tentang siapa Imam Nawawi Rahimahullah. Imam Nawawi, nama beliau adalah Yahya. Beliau putra seorang yang soleh bernama Syaraf, sehingga namanya Yahya bin Syaraf. Lantas, Nawawi, apakah arti Nawawi? "Nawawi" artinya beliau adalah seseorang yang lahir di kota Nawawi karena lahir di kota Nawa, maka beliau disebut Nawawi. Ada yang mengatakan dengan julukan Nawawi pendek, ada yang boleh mengatakan Nawawi. Dua-duanya betul. Yahya bin Syaraf an Nawawi. Kapan beliau lahir? Beliau rahimahullah lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Di bulan Muharram 631 Hijriah beliau lahir. Di mana? sekali lagi di kota Nawa. Mana itu Nawa? Nawa adalah suatu kota atau lebih tepatnya desa yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Damaskus, Syria atau Syam atau Suriah. 60 km dari Damaskus. Nah, menariknya di sini. Dahulu dunia nggak ada yang kenal sama kota Nawa. Dahulu dunia nggak ada yang ngerti dengan kota Nawa. Karena kota ini kota yang kecil, dan bukan kota yang terkenal. Biasanya seseorang itu dinisbatkan atau julukannya dinisbatkan pada kota yang terkenal. Ya, anak Betawi karena Betawinya yang terkenal. Ya, anak Jakarta karena Jakarta yang terkenal. Tapi Nawa menjadi terkenal karena Imam Yahya bin Syaraf. Karena Imam Nawawi lah Nawa itu menjadi dikenal. Artinya kota itu menjadi mulia karena keberadaan Imam Nawawi di dalamnya, karena beliau lahir di situ dan wafat di situ, rahimahullah. Imam Nawawi sejak kecil punya banyak kelebihan, banyak keistimewaan. Sebagai tanda-tanda beliau, orang yang dicintai Allah, orang yang dipilih oleh Allah, sejak kecil Allah telah menunjukkan perhatiannya kepada Imam Nawawi. Sebagai contoh, saat usianya tujuh tahun di malam yang seperti ini. Malam 27 Ramadan, saat semua terlap dalam tidur di ruangan yang yang kecil, rumah yang sederhana. Karena orang tua Imam Nawawi bukan orang yang kaya raya, orang yang hidupnya sederhana, ekonominya bukan ekonomi yang yang mampu, pas-pasan. Di ruang yang kecil hiduplah di situ satu keluarga, tidur bersama dalam satu ruangan ayah, ibu dan anak. Saat itulah di tengah malam Malam 27 Ramadan Imam Nawawi uh, dalam keadaan terjaga berkata kepada ayahnya, Ayah, Ayah, cahaya apa ini yang menerangi seisi rumah? Cahaya apa ini, Wahai Ayah? Saat itu ayahnya melihat, bahwasannya rumahnya tidak ada cahaya yang istimewa, hanya cahaya lentera kecil. Tapi anaknya mengatakan cahaya apa ini yang terang benderang seisi rumah menjadi terang benderang. Maka sang ayah pun membangunkan istrinya, Ibu dari Imam Nawawi dan menceritakan anaknya melihat cahaya. Seisi rumah akhirnya paham bahwasannya sang anak yang usianya tujuh, tujuh tahun ini lagi melihat Lailatul Qadar di malam 27 Ramadan. Imam Nawawi sejak kecil tidak seperti anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain sibuk bermain, sibuk bersendal sementara beliau sibuk membaca Al-Quran. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Yasin, seorang ulama yang kebetulan lewat desa atau kota Nawawi, Kemudian di jembatan melihat ada anak kecil yang lagi baca Al-Quran, dan ada pemandangan yang aneh. Anak kecil ini diganggu oleh teman-temannya. Teman-temannya mengganggu anak tersebut yang lagi asyik baca Al-Quran. Ditarik-tarik, ayo main bersama kami, ayo main bersama kami. Imam Nawawi pun menolak. Bahkan karena dipaksa untuk bermain bersama teman-temannya, Imam Nawawi menangis, kemudian berlari menjauhi teman-temannya, meninggalkan teman-temannya. Saat itulah Syekh Yasin mencari tahu siapa anak ini. Kemudian mendatangi guru yang mendidiknya membaca Al-Quran. Uh, Syekh Yasin kemudian berkata kepada guru tersebut, Aku titip anak ini. Aku lihat anak ini punya sesuatu. Dia akan menjadi ulama besar di zamannya. Maka guru ngaji Imam Nawawi bertanya, Apakah engkau peramal maka dijawab, saya bukan peramal. Tetapi Allah yang menggerakkan lisan saya untuk mengucapkan semua ini. Maka guru dari Imam Nawawi yang ngajari ngaji ini pun memberikan perhatian yang luar biasa kepada Imam Nawawi. Saat itu usia Imam Nawawi baru 10 tahun. Imam Nawawi kemudian sehari-hari membantu ayahnya di toko. Tapi nggak seperti anak lain, nggak seperti orang lain. Di toko bukannya sibuk membantu jual beli. Imam Nawawi di tengah senggangnya, luangnya, ketika tidak tidak ada pembeli Imam Nawawi sibuk membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah. Akhirnya saat usia 18 tahun setelah berguru dengan ulama-ulama yang ada di Kota Nawawi, Imam Nawawi diajak oleh ayahnya ke Damaskus ya, untuk belajar lebih jauh, untuk belajar lebih luas karena Damaskus pusat ilmu. Tidak seperti Nawawi kota kecil yang di situ tidak banyak ulama. Imanawi pun belajar di Damaskus. Beliau menceritakan saat belajar di Damaskus dua tahun pertama beliau belajar tidak pernah tidur di lantai, tidak pernah lambungnya tubuhnya itu bersandar di lantai di tempat tidur. Lantas bagaimana cara tidur beliau? Beliau tidurnya karena tertidur, bukan karena ingin tidur, tapi karena tertidur. Dua tahun tidak pernah tidur di pembaringan, tidak pernah tidur di kasur, nggak pernah tidur di lantai. Ya seperti anak-anak zaman sekarang ini. Kalau lagi asyik dia itu main sesuatu Maka dia tertidur dengan handphonenya Tertidur dengan tabletnya Ya tidak tidur di tempat tidur Mungkin dengan terduduk seperti ini Nah Ikhwan Dua tahun hampir gak tidur Dan kalau tidur cuma sebentar Ya kalau tidur cuma sebentar Suatu ketika beliau sempat terlelap dalam tidurnya beberapa menit Saat berbangun dari tidurnya itu Beliau mengucapkan innalillah Dianggap ini sebagai musibah Ya innalillahi wa inna Sungguh sudah banyak waktu yang terbuang sia-sia Karena aku tidur tadi Nah Imam Nawawi semangat cari ilmu saudara-saudara Beliau cari ilmu dalam satu hari Datang ke 12 guru Satu hari Datang ke 12 guru Padahal untuk jalan ke satu guru ini pulang pergi dan belajar Dibutuhkan waktu satu jam Kurang lebih Jadi kalau satu hari 12 guru berarti Paling sedikit satu hari 12 jam beliau itu betul-betul belajar dari seorang guru. Kemudian kapan beliau itu menulis? Kapan beliau itu ibadah? Kapan itu beliau sholat? Waktu beliau betul-betul barokah. Iwam Nawawi rahimahullah. Ya, dan usia 18 tahun itu, 6 tahun beliau sungguh-sungguh belajar. Dan ketika beliau belajar, ada cerita-cerita menarik. Di antaranya, dalam perjalanan menuju ke rumah gurunya, beliau itu sodakoh. Dengan diniati, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku hal-hal yang baik dari guruku. Jangan sampai aku melihat hal-hal yang buat aku berpikir buruk tentang guruku. Jadi beliau betul-betul mujahadah gimana caranya melihat yang dari gurunya yang baik-baik saja. Kekurangannya tidak dilihat. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Ikhwani rahimakumullah Tentunya satu episode ini tidak akan selesai kita bahas Imam Nawawi. Insya Allah kita lanjutkan Imam Nawawi episode yang kedua masih pada sosok Imam Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar 10 menit ini barokah. Saya akan ambil kesimpulan. Imam Nawawi sejak kecil sudah mendapat inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sudah memiliki tanda-tanda keistimewaan orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala dan ayahnya adalah orang yang soleh. Kemudian beliau hidup sibuk mencari ilmu dari sejak kecil sampai beliau usia dewasa. Akhirnya pun nanti kita akan simak beliau menjadi ulama besar. Semoga berkah dan manfaat. Walafu minkum, lanjutkan simak kisah ini dalam episode-episode berikutnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.